Penyakit diabetes atau lebih dikenali sebagai kencing manis merupakan satu keadaan di mana paras glukosa dalam darah meningkat sama ada kerana tubuh tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan dengan berkesan. Pada masa sama, tahukah anda bahawa penyakit kencing manis turut dikategorikan sebagai antara pembunuh senyap utama di Malaysia selain kanser dan jantung, di mana hampir 49% penghidap tidak mengetahui mereka menghidap diabetes. Berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 yang dijalankan Kementerian Kesihatan Malaysia, dianggarkan 3.9 juta orang berumur 18 tahun ke atas, iaitu bersamaan dengan satu daripada lima orang dewasa di Malaysia menghidap diabetes. Dalam konten ini, penyakit diabetes bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan kerana turut dikategorikan sebagai antara penyakit popular dalam kalangan rakyat tanpa mengira perbezaan umur selepas darah tinggi dan juga kolesterol tinggi. Pada masa sama, diabetes juga mampu memberi kesan buruk kepada kesihatan seseorang dalam jangka masa panjang, termasuk menjejaskan fungsi organ lain seperti kaki, buah pinggang dan juga mata. Dan kali ini kita akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai topik diabetes dan memahami bagaimana ia boleh menjejaskan kesihatan kaki pesakitnya. Apakah puncanya dan bagaimanakah cara pengurusannya serta adakah pesakit dapat kembali sembuh seperti biasa? Jom ikuti kupasannya bersama pakar di Pusat Perubatan Sunway, Bandar Sunway. Bila saya berusia dalam 55 tahun, okey, kali pertama masa itu pre-diabetes, so peringkat awal, so saya masih menggunakan ubatan biasa, okey, untuk mengawal, dan masa itu keadaan saya adalah terkawal, tetapi saya juga diminta untuk pastikan saya kekalkan exercise saya, dan saya juga mengawasi pemakanan saya. Benda tu bila saya berusia dalam bila dah umur 55 tahun, okey, saya tiba-tiba ada masalah kaki. Okey. So, mulai daripada situlah saya pergi ke University Hospital pada peringkat permulaan. Lepas tu saya dirujuk kepada Sunway oleh rakan saya. So saya dah ada di sini dalam 8 tahun. Yes, I feel sad, but I'm a psychologist. I tell everybody to be positive. So saya terpaksa jadi positif. Yang ada kencing manis, dia akan jadikan gula di dalam darah sangat tinggi kan. Kalau dia tak mengawal dengan, tak kontrol dengan baik, dan bila dia sudah banyak tahun ada kencing manis, terutamanya kalau tidak kontrol dengan baik, dia akan menjadikan masalah dalam beberapa tempat lah. Salah satu tempat adalah saraf. Ini kuning dari kaki ini adalah saraf. So dia akan menjadikan saraf ada dua masalah. Satu, saraf sensation, bermakna kalau saraf ini terjadi, dia akan tak ada rasa. Bermakna slowly macam saya sentuh you atau kita terpijak sesuatu, kita ada rasa kan. Tapi bagi pesakit yang ada kencing manis yang terlibat beberapa saraf, dia akan tak ada rasa. So no sensation. Yang kedua, saraf yang pergi otot-otot ini. Yang merah ini otot-otot. So apa terjadi kalau pergi otot-otot ini? Dia akan jadikan otot tak berseimbang, tak balance. Bermakna dia akan jadikan kita punya jari crooked begini. Jadi tak
tak sembang macam lulus, dia akan jadikan ada deformity. Kalau ada deformity bertambah, dia tak ada rasa, bermakna dia ada banyak peluang untuk jadikan ada ulcer, ada luka yang tak akan baik. Ya. So, yang ketiga yang paling penting juga adalah saluran darah. Kalau kencing manis tak kontrol baik, of course kalau ada smoking juga pun menjadikan masalah ini. Kalau saraf ini sudah tersumbat, then tak ada saluran darah ke jari-jari, jadikan jari akan terpotong. Ya, yeah. So ini empat masalah yang sangat penting untuk pesakit-pesakit diabetik yang akan menghilangkan kaki dan jari mereka. Pesakit yang ada kencing manis, luka memang susah nak baik. Dia ada beberapa kemungkinan. Satu, kerana blood sugar yang sangat tinggi, itu adalah media untuk kuman-kuman yang suka yang darah yang manis itu. First. Second, kita cakap tadi, patient yang tak ada sensation, tak ada rasa. So, mereka akan jadi pijak lagi tempat yang ada luka. Jadi kan susah nak baik. Yang ketiga, kita cakap tadi, kemungkinan jadi-jadi ada reformity. So, kalau kita ada reformity, biasanya kita pijak kat rantai, kita akan rasa yang kita akan tak rasa yang kalau tak ada deformity. Tapi kalau kencing manis patient itu ada deformity, bermakna dia akan terpijak dengan letak banyak tekanan kat tempat yang ada luka itu. So memang susah nak baik. Ya. Dan kalau kita ada kencing manis juga yang kena kuman, chances makin tinggi. So itu menyebabkan sebab-sebab kenapa seseorang penyakit diabetik itu akan jadi masalah untuk luka yang sangat lama untuk baik. As a doctor, kita nak cuba untuk selamatkan semua jari dan kaki pesakit. So mesti dia ada cara-cara untuk selamatkan. Tetapi pesakit kena tahu tanda-tanda awal, dan bila sudah ada luka, cepat-cepat pergi hospital, jumpa doktor-doktor pakar yang boleh mengubati luka ini. Jadi secara asasnya yang paling penting kena tahu paras gula dia berapa, ya. Sebab kalau gula dia tinggi sangat, ada kemungkinan besar kena makan ubat lah, tak ada pilihan lain. Tetapi kalau gulanya tidak begitu tinggi, kena jaga makanan. Yang paling penting tu makanan-makanan yang berkarbohidrat, yang banyak karbohidrat. Yang itu memang kena jagalah, sebab yang itu ada peranan yang paling besar ke atas paras gula. Jadi yang pertamanya kena tahu paras gula dia. Setiap penghidap diabetes kena tahu ada diabetes ke atau tidak, nombor satu. Nombor dua, kena tahu paras gula dia macam mana. Tak boleh macam cincai-cincai cakap okey, saya rasa okey saja. Kena cek gula tu. Jadi kena jumpa doktor jugalah. Ya. Daripada segi pemakanan, ya, yang makanan yang lebih sihatlah dan kurangkan karbohidrat. Karbohidrat bukan saja makanan yang manis, tetapi karbohidrat termasuk nasi, termasuk mi, termasuk roti, pasta. Yang tu tidak boleh makan begitu banyak. Bukan tidak boleh makan langsung, boleh makan, cuma kena kontrol lah porsinya. Dan kalau boleh, kalau ada masa, kena bersenam lah. Bersenam, setiap kali kita bersenam, paras gula tu akan lebih mudah untuk dikawal. Yeah. Faktornya kalau gula tidak dikawal untuk beberapa tahun, kalau gula tu tinggi 1-2 hari, dia tak apa ni berisiko sangat. Tapi kalau
pesakit tu dia tidak tahu dia ada kencing manis, langsung tidak kawal, nanti dia ada dua faktor, tiga faktor. Nombor satu, ya, gula yang tinggi boleh ada kesan kepada saraf kita. Okay, dia boleh buat saraf itu, boleh kita cakap rosak. Jadi bila saraf tu rosak, terpijak kaca ke, terpijak apa benda-benda yang tajam ke, tidak ada rasa. Jadi lebih berisiko untuk dapat luka lah. Nombor dua, ya, diabetes pun ada kesan ke atas saluran darah. Jadi kalau kita tahu kan, kalau diabetes tu tinggi, nanti boleh dapat sumbat dekat jantung, boleh serangan jantung lah. Lagi kalau sumbat dekat otak, stroke lah, ya, sakit angin, asma. Tapi ada kemungkinan juga dia akan sumbat ke atas saluran darah ke urat dekat kaki. Jadi kalau bekalan darah ke kaki tu dia terjejas, nanti luka tu pun susah untuk nak jadi baik. Nombor tiga, bila gula kita tinggi, ya, kita lebih senang untuk dapat kejangkitan. Tak kira lah kejangkitan kulit ke, kejangkitan mata, kejangkitan paru-paru, semua kejangkitan. Flu lah, COVID lah, apa pun lebih senang. Jadi bila luka tu dapat bakteria ke, apa ke, kejangkitan apa, lebih susah untuk jadi baik. Jadi sebab tiga-tiga faktor ni, semua sebab gula tinggi yang menyebabkan tiga-tiga faktor ni. Jadi pesakit kencing manis akan lebih berisiko, lebih cenderung untuk dapat masalah dengan kaki. Kepada semua pesakit diabetes, komplikasi-komplikasi diabetes macam masalah kaki, kegalan buah pinggang, masalah dengan mata, semua komplikasi ini boleh dielakkan. Ya, tidak semestinya kalau ada kencing manis akan dapat masalah-masalah ini. Tetapi yang pentingnya, anda mesti tahu paras gula anda dan mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan semua komplikasi ini. Kalau paras gula anda dikawal, semua komplikasi ini boleh dielakkan.